Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Mama Tukman Arif dari Juragan Furniture Channel, tempatnya berbagi informasi seputar dunia furniture. Nah, hari ini kita mau update progres pesanan dari Sobat Juragan semua. Oke, jadi Angker Rut lagi proses buffet kian santang pesanan dari Mas Wasis dari Mojokerto. Nah, ini tempel pintunya. Nah, untuk buffetnya lagi dikerjakan sama Mr. Dani. Nah, ini udah disending, ini proses pendempulan. Jadi ada 3 pintu, ini lagi diproses sending semua, nunggu kering. Habis sambil nunggu kering, ini proses pendempulan. Nah, ini didempul. Kalau pecah dilem, kalau jerabut diesek-esek. Nah, ini Sedani pakai masker, ini bau kletong. Oke, jadi safety kita menggunakan ini ya, masker untuk keamanan, jadi biar nggak kena debu. Jadi di tempat juragan ini aman, ini di Angkerut yang nekat itu. Nah, ini terus ini pesanan dari Mas Wasis juga, beliau kemarin pesan kursi 3 udah kita bungkus. Jadi Angkerut lain waktu nanti disuruh pakai masker biar aman. Nah, ini juga Mr. Munir nggak pakai masker walaupun sudah disediakan. Nah, ini proses pengamplasan setelah diwarna. Ini di amplas terakhir, habis ini nanti di loster, habis itu di melamik. Jadi ini pesanan dari Sulawesi. Pesanan dari Sulawesi. Nah, ini ada buffet pendek, ini panjang 180, lebarnya 40, tingginya 30, ini laciknya 3, ini tempat piala. Jadi ini pesanan dari Bu Ninit dari Malang. Terus ini mau dibuat rak sepatu boleh, mau dibuat rak buku juga boleh. Jadi ini pesanan dari istrinya Mr. Tempe. Nah, ini Mr. Tempe, jadi buat istrinya katanya. Nah, jadi Sobat Juragan kalau mau minat model seperti ini juga bisa request. Nanti tak bisikin harganya. Nah, ini proses mimbar. Jadi ini mimbarnya kita buat 2 set. Ya. Jadi ini yang atasan tadi yang digerinda sama Mr. Munir. Terus ada lanjutan lagi itu pesanan dari Sumatera. Pintu depan dari Riau lagi diproses gerinda sama Angkerut. Untuk tasnya udah di gerinda ini, jadi gerinda halus. Nah, itu progresnya. Terus di open, kita lanjut ke open. Nah, di open ini ada lemari pintu 2 set, terus ranjang ukir 1 set, meja rias juga ada. Nah, ini udah selesai. Ini warnanya doff. Jadi tinggal rakit. Ini untuk untuk lemarinya ini ukurannya ukuran pendek. Jadi ukuran 1 meter 10 lebar, tingginya 2 meter 20, ke belakangnya 60 cm. Nah, ini request karena ruangannya terbatas, jadi kita buatkan lemari yang kecil. Nah, ini pesanan dari Kak Indrayati dari ini ya, Bu Dokter Indrayati dari Sukabumi. Beliau pesennya kamar set. Ini kita proses untuk meja rias dan ranjangnya, ini udah tinggal nunggu kering. Untuk lemarinya masih nunggu progres sama untuk nakasnya, untuk tempat lampu. Oke. Nah, jadi Sobat Juragan, untuk di Juragan Furniture ini custom juga bisa, untuk finishing juga bisa. Jadi kita itu dari mulai custom untuk pembuatan sampai produk jadi itu kita tangani semua dalam satu produksi. Jadi untuk menjamin kualitas, kuantitas dan ini ya, efektivitas dari pengerjaan barang itu sendiri, kita jaga sepenuhnya karena kita mementingkan kualitas. Jadi Sobat Juragan, kalau benar-benar mencari produk furniture berkualitas, hanya di Juragan Furniture. Oke, itu dulu informasi dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Seperti biasa,
Jika Sobat Juragan berminat dengan furniture dari kami, bisa hubungi Juragan Furniture. Yang kerut. Baik, pakai masker. Nah, no. Berbahaya. Oke, jadi kita kasih info untuk angkerut pakai masker biar aman.